Halo, saya Dwitya Utama. Malam ini saya ingin membagikan pengalaman saya ngopi yang murah banget di rumah. Nah, waktu itu saya udah agak sedikit bosen dengan manual brew, pengen nyoba ngopi dengan gaya lain. Saya cari-cari di marketplace dan dapat ini. Karativero ini harganya 1.500.000 karena bekas ya. Nah, terus dia udah dapat porta filter sama temper. Jadi kita tinggal modal scale, milk jug, tentu kopinya sama. Nah, ini yang menarik. SKM. Kurang lebih udah hampir 6 bulan saya pakai mesin ini dan alhamdulillah nggak ada kendala. Sedikit ngejelasin tentang mesin Karativero ini. Jadi mesin ini udah bisa bikin espresso yang lumayan enak dan juga frothing susu, walaupun ya lubangnya cuma satu tapi it's okay lah, masih bisa untuk frothing dengan enak. Jadi kalian nanti bisa nyoba juga di rumah dengan peralatan seadanya, bahan juga murah, tapi kita bisa cukup hemat budget dan kopinya lumayan enak. Ayo kita praktekin aja langsung. Karena lubang satu ini cukup lumayan lama ya, jadi pas-pasin aja posisi yang enak. Ini stretching buat menghasilkan foamnya dulu. Nah, sekarang tinggal di distribusiin, jadi tinggal dicari aja lah enaknya di sebelah mana. Oke. Nah, ini hasilnya. Terakhir coba kita bikin latte. Semoga berhasil. Walaupun ada yang bubble-bubblenya, tapi it's okay lah. Ya, mungkin itu pengalaman saya setiap hari ngopi di rumah dengan modal mesin 1.500.000 dan SKM. Kita coba. Mungkin cukup sekian. Bye.